Hai, hai Ters. Ikutin kegiatanku yuk. Pas libur tahun baru. Ini sudah tahun baru, tapi alhamdulillahnya pas aku pulang kampung ini ngadain acara bersama Mbokayu-mbokayu dan tetanggaku ya teman-teman. Dan tadi ya yang buat apinya itu bapakku ya teman-teman. Wah, ini udah pada kumpul bersama ponakan-ponakan kecilku. Ini acaranya mau bikin bakaran sate, sosis, bakso, dan ayam, dan lain-lainnya juga ya teman-teman. Wah, kebersamaan memang yang paling nomor satu ya teman-teman. Rasanya seneng banget ya bisa kumpul kayak gini walaupun sederhana. Tetapi silaturahmi tetap terjaga bersama keluarga, tetangga, dan saudara kita ya teman-teman. Wah, tetap sayangi keluarga kalian, saudara kalian, bahkan tetangga kalian juga harus kita sayangi ya teman-teman. Karena tanpa kita sadari mereka semua adalah support system di dalam diri kita juga loh teman-teman. Acaranya makin meriah karena ditemani dengan ponakan-ponakan yang lucu gemes ini ya teman-teman. Walaupun tahun baru sudah selesai, tapi kehangatan kita masih ada dan seterusnya ya, amin. Ya ini nih yang petugas bakar-bakar ya teman-teman. Kalau aku sih bikin konten ya juga ikut bakar juga sih. Aduh. Ya ini udah pada nyicipin karena sebagian juga udah pada matang ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa follow.